Ya baik, terima kasih. Mekanisme pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 yang disebut namanya dengan UTBK SNBT, yaitu ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes tahun 2023. Bahwa peserta ujian bisa mengikuti tes ini yaitu angkatan tahun 2021, 2022, 2023, yaitu lulusan SMA sederajat dan paket C yang maksimal umurnya 25 tahun. Jadi mekanisme terkait ujian hari ini semua berjalan dengan lancar. Tentunya ini semua dipersiapkan melalui rapat besar kemarin, mulai dari penanggung jawab lokasi, ada juga wakil penanggung lokasi, ada petugas lokasi, dan sampai pengawas yang jumlahnya semua berjumlah 1.300. Kuotanya sendiri gimana? Baik, saya jelaskan dulu terkait dengan pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2023. Untuk kuota Universitas Negeri Medan pada tahun 2023 ada 8.502 orang total semuanya. Yaitu nanti dari penerimaan tiga jalur. Yang pertama kemarin sudah selesai, yaitu jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau disebut namanya dengan SNBP. Dan peminat kemarin Universitas Negeri Medan untuk SNBP sangat tinggi, yaitu 25.468 orang. Dan yang diambil kemarin itu ada 2.444. Oleh karena itu, kuota daripada UTBK SNBT ini 50% dari kuota Universitas Negeri Medan. Berarti kalau 50% dari 8.502, nanti akan diterima jalur ini nanti ada sekitar 4.525 orang. Untuk jalur mandiri nantinya akan diterima 20% dari 8.000. Kayak saya katakan tadi, total jumlah mahasiswa UNIMED 2023 itu ada sekitar 8.502 orang. Untuk disabilitas hari ini tidak ada Pak Ustadz ya, betul atau tidak ada? Pak, data yang dan tahun ini untuk SNBT ada di angka 21.847. Ya, nasionalnya. Artinya ada juga ngambil jurusan di UNIMED tapi ujiannya di UNJ atau di kampus lain. Penambahan prodi. Untuk penambahan prodi di UNIMED masih tetap semua dan 80 program studi sama dengan sarjana. Kalau S1 dan S3 ada 51 tetap. Total semua itu sudah S2 tapi hanya S1 ada 51. Jadi yang ujian ini hanya 51. Ya, cukup bahwa UTBK SNBT ini akan berlangsung dengan baik, akan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku tentu yang ditetapkan oleh panitia pusat. Nah, di Indonesia ini ada 74 panitia pusat termasuk Universitas Negeri Medan salah satunya. Karena syarat utama untuk mengikuti UTBK ini adalah dan di dalam namanya hari ini adalah SNB. Seleksi nasional berdasarkan tes. Keistimewaannya enggak ada Pak seperti termasuk